Oke pemirsa, ini rombongan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meninjau langsung Mako Polrestabes Surabaya. Bersama dengan Kapolda dan jajarannya. Namun saat ini situasi hanya dapat terpantau dari jarak 100-200 meter dari Mako Polrestabes Surabaya. Karena area steril untuk warga maupun awak media. Oke, tampak rombongan mulai mendatangi Mako Polrestabes Surabaya, mulai memasuki Mako. Namun sayangnya dari jarak pandang terbatas karena area masih steril. Wis rek sakmene rek. Ya apa ya apa? Ngono main bal. Mari golek jenak tok. Wish. Wih, joget minimalkan oleh gambar suasana. Oke, itu tadi suasana. Suasana dari datangnya Polri Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mako Polrestabes Surabaya. Untuk saat ini di sekitar kawasan Polrestabes Surabaya masih steril. Masuk. Sayang sekali jarak pandang dibatasi sehingga hanya sekitar radius 150 meter dari Mako Polrestabes Surabaya. Sedangkan untuk warga diimbau untuk tetap berada di lingkungan rumah masing-masing sehingga jalan sepanjang Veteran saat ini ditutup.
pasca ledakan bom di Mako Polrestabes Surabaya sejak pagi tadi sekitar pukul 8. Semoga karupeng Mas Reni. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Saat ini jarak pandang kami para awak media berada di sekitar 100 meter dari kejadian, yaitu di area Polrestabes Surabaya, tepatnya di Jalan Veteran. Dan baru saja rombongan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau Polrestabes Surabaya. Pasca adanya ledakan pagi tadi jam 8 pagi. Untuk saat ini jalan di sekitar Raja Wali maupun di JMP padat. Sementara itu juga di Jalan Veteran ditutup. Sedangkan di belakang Polrestabes Surabaya di yaitu di sekitar Jalan Gatot juga ditutup, area steril dari aktivitas warga. Yo nabung mas. Iki ceritane motret mobile kapol. Ya, bener ya. Menunjukkan eksistensi bahwa dia nekat. Bener. Sejak belum ada tanda-tanda pergerakan lagi setelah para rombongan memasuki Polrestabes Surabaya. Saat ini pengamanan masih dijaga ketat dan dipasang polis lain di sekitar jalan Sikatan menuju Jalan Veteran, kemudian di Jalan Gatotan dan juga sepanjang Jalan Veteran menuju ke Gubernuran. Oke, itu saja.